إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا Adapun yang mustahil pada segala rasul itu empat juga iaitu segala lawan yang wajib yang dahulu itu. InsyaAllah kita nak sambung ni di sebalik pula sifat wajib siddiq amanah tabliq fatanah adalah mustahil. Mustahil dengan mana la yutasawwaru fil aqli wujudu. Perkara yang tak tasawur langsung di akal akan adanya sifat ini pada Rasul. Jadi ada zat Rasul, sifat Rasul. Jadi ada zat makhluk, sifat makhluk. Sabit juga khasnya kita bicara zat Allah, sifat Allah. Jadi mestilah ke Allah Ta'ala sabit yang ke Allah Ta'ala, ke makhluk, ke makhluk. Jangan campur aduk. Khasnya atas kita bicara Rasul, mesti Rasul, sifat Rasul. Walaupun dia manusia, dia manusia yang bukan macam manusia biasa dari sudut takwa dia, taat dia, maksumnya, bahkan di atas wajib kita beriman, ciri yang wajib dan tanzihkan, salah tak betul bahasa tu, wajib bersihkan daripada Rasul ni perkara yang tak sepatutnya pada dia, yang itu mustahil sama sekali. Allah Ta'ala akan lantik Rasul dengan keadaan di sebalik wajib ni. Antara kita nak bicara wajib berpegang sungguh, jangan sampai tersalah kita berpegang ciri dan sifat yang ada pada Rasul ni, yang sepatutnya kita kena muliakan dia, letakkan dia satu tempat istimewa pasal dia utusan Allah. Macam mana hebatnya Allah Ta'ala, kena ada kehebatan kita letak dalam hati sanubari kita pada Nabi Rasul, takzim dengan mereka. Begitu juga atas jaran para ulama, tutup guru, bahkan memang yang ni anjuran dalam syarak, dalam ajaran Islam, kena takzim dan muliakan siapa yang istilahnya pewaris Nabi Rasul. Ahli ulama, tutup guru, memang kita diajar untuk mentakzim dan mengagungkan mereka dari sudut beri penghormatan sebagai guru. Kalau Rasul, penghormatan sebagai Rasul. Mak bapak, penghormatan sebagai mak bapak. Kalau isteri, penghormatan kepada suami. Anak, penghormatan kepada mak bapak. Cucu kepada datuk. Orang muda kepada orang tua. Itu juga di sebaliknya, Allah di ihsan dekat kita. Rasulullah pun ihsan kita, mak bapak kita pun ihsan kita. Orang tua pun kena ada ihsan dengan anak-anak. Guru pun ada ihsan pada murid. Yang ni yang hubungan yang seterusnya, kalau nisbah diajar oleh tutup guru ulama kita, faham kita bak akidah ni macam mana hubungan dengan Allah Ta'ala kena betul,
Hubungan dengan Rasul kena betul, hubungan dengan makhluk sekeliling kita pun kena betul. Masing-masing ada adab, ada peraturan, ada disiplin yang kena jaga. Khas paling besar kena jaga adab, peraturan, disiplin kita dalam bab ketuhanan, kita juga dalam bab kerasulan. Kalau yang lain baik sekalipun, dengan Rasul, dengan bab ketuhanan bermasalah, istilahnya buruk akhlak. Tak ada adab. Bahkan takut jadi lebih buruk pada itu, fasik. Bahkan zindik, na'udzubillah. Bahkan ada yang jadi kufur, musyrik, na'udzubillah. Undang Ta'ala pelihara kita semua. Pasal bab ni banyak sangat musuhnya. Khas musuh kita, iblis, syaitan. Dan kuncur-kuncur dia, dia akan gunakan, arahkan semuanya untuk palingkan kita daripada berada di atas jalan yang benar. InsyaAllah dengan kita belajar, kita mengaji, kita faham, Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dia, dengan sedikit usaha kerdil yang kita junjung perintah dia ni, rahmat Allah Ta'ala akan pelihara kita daripada terjebak daripada pahaman-pahaman yang salah. Amin. Seterusnya, sifat kita nak belajar ni mustahil bagi Rasul. Empat juga. Itulah prinsip empat ni, lawan yang wajib yang dahulu. Pertama, kazib. Mestinya dusta. Iaitu lawan siddiq. Siap. Mudah je. Jadi bila mustahil, Rasul dusta, satu hal. Kat kita pun, kat kita haram dusta. Rasul mustahil dusta. Wajib siddiq, kita pun wajib siddiq. Rasul pun wajib siddiq. Tapi wajib dia wajib syar'i, wajib kita silap. Wajib kita wajib cakap benar, wajib syar'i maksudnya buat dapat pahala, menipu berdosa. Rasul wajib, wajib akli, dengan mana tak mungkin berdusta sama sekali. Itu mustahil pada Rasul dusta. Kat kita haram dusta. Bukan kat kita mustahil berdusta. Haram dusta. Siap. Itu beza dia yang antara hukum syarak dengan hukum akal. Baik, di atas haram berdusta, Nabi Rasul ni mustahil berdusta. Satu, kena usahakan diri kita untuk jangan bohong sama sekali. Kaedah kita nak jaga syariat supaya jangan bohong macam mana? Tambah iman. Amal iman. Semoga dengan itu iman akan bertambah, amal bertambah. Antara bertambah iman ni akan bertambah amal, antara amal bertambah tak berani nak dusta langsung. Bahkan dusta kita ni bukan saja nisbah bercakap, nisbah penzahiran diri kita. Jangan dusta. Contoh mudah, saya ngaji Tok Guru sepak macam ni ya. Kita sebut Allahu Akbar. Tak rasa pun hebat dia, tak rasa pun kita kerdil. Berdusta dah kita tu. Tentu ya. Satu, kita kalau tak faham cara halus ulama' tutup guru kita ajar, kita tak pernah rasa pun kita ada buat dosa berdusta. Satu sudut mungkin kita ada tak berdusta lah dengan orang, kita kat lokoi hand, tak pernah ada bohong-bohong. Kau kaya miskin, aku miskin. Contohlah, miskin memang mengaku ya. Siapa nak dapat bantuan? Contoh mengaku. Tapi kalau dengar tengah orang ramai ni, awak miskin, woi saya. Sampai hati awak kata saya miskin, tak tahu saya senang. Oh, kalau nisbah nak tunjuk martabat tinggi, tak mahu dengan aku miskin. Sikit tu. Bohong sudut tu katalah kita tak ada. Tapi bohong besar ni adalah kita dengar tak lah. Yang tu yang kena simak. Kita duk sebut inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku, ibadat aku, haji aku semua untuk Allah. Sebut mulut sedap. La syarika lahu, tak ada sekutu engkau nak salah. Wa bizalika umirtu, macam itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, aku ni orang betul-betul menyerah diri kau orang taklah. Ya, okay? Yang tu kena simak. Yang tu kena simak. Satu, atas simak tu macam mana jalan nak muhasabah. Yang tu yang kena mengaji bab ketuhanan khas tu. Pasal tauhid khasnya dalam bab uluhiyah kita, walaupun dah selesai belajar, adakah kita dah terpelajar menjadi orang ahli tauhid? Adakah istilahnya kita ni dah matang dengan tauhid? Dah betul-betul jadi ahli tauhid? Belumlah, jauhlah. Satu, atas perjalanan agama ni ulama kita dia memang ada satu course
khas kan, satu kursus khas, berfikir pasal kursus tu kan. Ada satu pengajian khas macam mana untuk belajar tauhid dan dapat asuhan tauhid, dilatih, diasuh untuk hasilkan orang-orang yang bertauhid. Satu, dia ada istilah amalan khas, ada jalan khas, dia panggil tariq. Pasal apa? Untuk dapatkan tauhid tu. Nisbah mengaji, macam kita belajar Quran, nak pakar baca lagi betul, khas ngaji tajwid. Nak faham bahasa Arab ni, khas kena ngaji nahu. Struktur kalimah ni, wazan apa, kena ngaji sorof. Jadi kena ada satu ilmu khas tu. Ha. Atau umum ni, khas ilmu ni, kena ngaji, nak faham bahasa ketuhanan, ilmu tauhid daripada Quran. Dan ilmu tauhid ni macam mana nak belajar ilmu iman dan nak hasilkan iman? Khas kena lalu ilmu jalan tariq. Tariq ni apa? Ada jalan khas, amalan khas, bimbingan khas, duduk tempat khas, kem latihan untuk jadi orang khas. Itu bahasanya. Kalau tak ada prinsip macam kita, tak masuk sekolah, kita nak jadi orang khas, nak jadi pegawai, nak jadi doktor, nak jadi engineer, sekolah rendah tak masuk. Itulah sikit supaya tergambar dalam fikiran kita di mana kita nak kena ada tu. Asal sebutnya sidik tu, satu, kita kalau muhasabah diri, yang kita duk berdusta, bohong je hari-hari dengan Allah Ta'ala, duk asyhadu alla ilaha illallah, aku saksi tiada ilah melainkan Allah, bohong je, tak saksi pun. Islah saksi ni tengok, lihat, memang lihat tu bukan dengan mata, tapi lihat ni dengan mata hati. Ya ke nampak dengan mata hati? Cerah dah ke? Jelas dah ke makhluk ini makhluk? Makhluk tidak akan ada melainkan khalik makhluk. Sudut ilmu mungkin dah, tapi dah capai ke tauhid yang asyhadu ke Allah Ta'ala tu? Memang jawapan dia belum. Kalau belum macam mana? Dia mesti duduk madrasah lagi, pengajian lagi. Kalau dulu dah ada tadika ni, primary school, secondary school, ha, dah ada secondary, dah habis, gua belum lagi. Macam mana nak kita dapat betul-betul ijazah khas? Lepas tu macam mana nak masterkan dia? Sikitlah dengan bahasa itu. Pengajian dunia kita jelas bab pelajaran tu, tapi main pelajaran agama tak ikut disiplin pun. Tadika pun tak masuk. Primary school pun tak ada. Tiba-tiba nak jadi PhD. Sikit itulah. Saya nak syarah asal sidik tu. Satu, antara kita semak siddiq ni, kenapa kita tak boleh jadi orang yang sadiqin, siddiqin, ulaika humus siddiqun? Pasal sahabat, pasal apa dapat? Ui, mereka ni memang betul-betul melalui proses untuk menjadi siddiqin, menjadi salihin. Satu, di kalangan mereka ada yang syuhada. Kalau mereka ni pewaris Nabi, memang pewaris Nabi betul kan? Macam mana ilmu yang ada pada Rasulullah, macam tu ilmu ada pada dia. Bukan saja ilmu zahir, batinnya pun ada, sama macam mana Rasulullah. Dari sudut sama sudut mana? Apa, tepat betul macam mana kehendak Rasulullah. Macam itulah ilmu yang ada pada mereka, dan mereka pula boleh mewariskan pada orang di bawah, zahirnya, batinnya. Jatah kita ni, pastikan kita jangan berdusta dalam bab tu, nak kata semua tu lillahi rabbil alamin, inna salaina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup mati aku untuk Allah. Yang itulah saya nak cerita, apa nak syarahkan siddiq tu. Kadzib, kita banyak bohong kan, banyak bohong. Satu, bila banyak bohong, macam mana nak mengaji? Satu, zaman sekarang memang ada pun, ada orang-orang yang memang sedar untuk mengaji ni, cuma selalu ni yang nak mengaji ni hak mana? Hak dah hujung usia. Macam mana pun bujurlah, mengajilah juga. Sepatutnya mengaji ni macam mana? Awal-awal usia mengaji. Hujung usia, dah tak ada awal, hujung kena. Bahkan kaedah kita ni, faham aja kena mengaji ya. Reti je kita apa tanggungjawab, mengajilah, tak kira lah usia. Pasal mati tak tentu usia. Mati belum tentu, orang sakit mati belum tentu. Orang sihat, kadang mati awal lagi pada orang sakit. Itu hal yang ada kat kita lah. Jadi asal nak sebut, jangan jadi kazib lah, na'udzubillah. Jadi untuk jadi sadiq nusidiqin, kunu ma'al sadiqin, perintah Allah Ta'ala pula, kamu sentiasalah kena berada dengan orang sadiqin. Siapa dia sadiqin ni?
Orang cakap benar ni. Benar apa ni? Benar pertuturan zahir dia, benar batin dia. Ada orang mulut sedap-sedap cakap macam ni. Wah, hadis sahih, sahih, sahih. Batin berapa? Allah. Banyak kita lah. Kita tak sebut orang lain tu. Kat kita lah tempat nak semak. Yang kata kita ni banyak merapu tu. Pasal apa? Perzahiran kita dengan orang lain. Duduk di sendiri seorang-seorang lain. Lain rupanya. Yang tu belum menunjukkan lurusnya hati kita. Kalau kita duduk depan orang boleh berzikir. Belakang orang mau berzikir. Okay, steady. Duduk depan orang berselawat. Belakang orang mau berselawat. Steady. Duduk belakang orang, depan orang boleh tafakur, belakang orang pun, maksudnya seorang-seorang diri pun boleh tafakur, steady. Kalau tengok depan orang pun bukan main, baik, taat, lurus. Depan, bagus. Belakang, seorang-seorang macam mana? Kelang kabut. Maksudnya belum lurus lagi hati, belum sadik namanya. Itu muhasabah kita lah. Muhasabah. Rasul macam mana? Zahir batin dia. Sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in macam mana? Zahir batin dia. Kalau tak dapat radiyallahu anhum, radiyallahu anhum. Para ulama kita, tertegur kita, para ahliya yang dekat dengan kita ni, kita tengok. Macam mana? Masya Allah. Memang sadiqin betul-betul sungguh. Satu, atas pesan tertegur kita, para ulama apa dia? Mana ada tertegur yang ada keliling kita, tambah yang dah berumur ni. Kenan mastur pula, kita tak kenal pula. Gilah ziarah. Dapatkan doa mereka, bertemu mereka, kenalilah mereka kan. Yang kita punya mengaji ni suku pada mengaji. Orang-orang yang baik-baik yang masih ada tu disuruh kita kunu ma'asadikin, duduk dengan orang sadiqin ni. Setidaknya kenal demo dengan kita. Siapa ni pernah pergi ziarah dulu? Okay, lalulah nak sebut sadiqin. Jadi orang sadiqin yang suruh kita duduk tu, Allah Ta'ala perintah kita suruh bersama dengan sadiqin ni. Sadiqin mana? Zahir batin dia sidik. Satu, kena ada ilmu, kena kebolehan dan ada kefahaman untuk menilai siapa dia sadiqin. Besar sadiqin ni akidah. Kalau akidah tak betul, kazibin awal lagi. Bahkan musyrikin kafirin, na'udzubillah. Mesti orang yang betul ni orang yang betul akidah tu. Lepas tu macam mana nak suruh akidah ni betul, tengok amalan zahir ni betul tak. Kelang kabut tak kelang kabut. Pasal perzahiran di luar ni menunjukkan apa yang ada di dalam. Bukan yang dia berlakon masa depan orang ramai tu. Tengok realiti dia punya macam mana, perzahiran dia. Kalau dia menzahirkan taat tapi sebenarnya bukan taat, oh boleh kenal sangat. Tuduh-tuduh orang pun tak payah. Tapi kita boleh kenal sangat orang ni memang inilah perwatakan dia ataupun inilah lakonan dia. Dia tukut bahasanya. Orang yang kalau yang ni perwatakan dia, inilah darah daging ni, inilah dia depan orang dengan belakang orang serupa eh. Rupanya. Okay, lalu sebut itu. Rasul memang alhamdulillah. Kita punya intikad kat Rasul tak ada masalah. Tak ada ganggu kita. Cuma adakah kita benar-benar telah ambil maklumat yang Rasulullah orang benar tu. Kita pergi ambil. Kita mengakui kebenaran dia. Dan kita mencari kebenaran macam mana. Kebenaran yang dia perolehi dan dapat. Okay. Lagi. Mustahil pada Rasul khianat. Itu kedua. Artinya menukari menukari sama enggak dia ada nak baca punya lain dia mengingkari je mengingkari ya iya ke khianat maksudnya ingkar. Boleh juga kalau nak mana menukari tu ditukar apa? Yang wajib dia tukar, dia tak buat, dia tinggal. Yang haram tempuh, dia tukar. Itu khianat. Tukar keadaan. Benda yang sepatutnya kena buat dia tinggal, yang mana kena tinggal dia buat, dia tukar. Ini khianat. Khianat. Orang bagi mas betul 999, dia bagi balik mas 916. Khianat. Tukar. Orang Ta'ala perintahkan wajib. Kita pergi buat macam sunat aja. Itu tukar.
khianat. Jadi dihuraikan, diterjemahkan, khianat tu tukar. Orang yang tak khianat, dia tak ada, dia original. Macam mana hak asli, macam tu dia ambil. Ha. Itu khianat. Dia halus tu sebenarnya, dia, kalau dia hurai macam tu. Maksudnya tak tukar, ambil hak original, betul-betul. InsyaAllah. Kalau kita belajar muamalat, lagilah panjang bab ni. Tukar tak tukar tu. Kalau tengok orang tua-tua dulu, beramal. Saya nak cerita khianat tak khianat. Muamalat sikit. Nak bagi cerita tukar tak tukar. Kalau kita nak pergi pekan, katalah, dia tak ada kenderaan nak pergi. Dia kata nak pesan. Nak beli ni, ni, ni. Itu dia bagi duit. Nah, duit 100. Orang dulu kalau duit 100 tu, kalau orang ni pesan, dia takkan buruh dalam dompet dia. Dia buruh tempat lain. Okey. Ataupun dompet pun diselit dalam lain. Ha, ni duit orang ni punya. Selagi apa orang tu suruh beli, dia akan ambil duit orang tu, dia tak tukar. Betul-betul dia bagi dengan tu, mana pulang tu, dia tak campur dengan duit dia. Dia asing poket ni. Selagi balik nanti, dia buat keluar semua dalam poket tu, dia bagi balik. Dia tak tukar langsung. Apa yang orang tu bagi, bila dia dah beli, orang tu pulang, yang mana pulang tu, dia buat dalam poket dia asing, dia tak tukar sekupang pun. Ha. Amanahnya orang dulu macam tu. Kita lah ni macam mana? Pakai duit kita dulu. Duit tu pun tak ke mana lah. Duit kita dulu tu tak apalah, dia tak bagi duit, tu suku. Ni dia bagi duit, kita campur sekali. Duit kita entah ke mana, duit dia dah ke mana. Bahkan beli RM10, cah kata RM15, dapat untung RM5. Banyak sangat khianat macam tu. Rasul memang tak ada khianat, alhamdulillah. Atau maksum jaga, tadi dah sebut. Memang mereka maksum. Khianat ni, berartilah Rasul memang tak ada khianat. Nak muhasabah, kita dah sebut apa? Khianat kita. Kita yang khianat. Rasul alhamdulillah memang dia tak khianat. Dia tak khianat tu jaga juga, pasal ada anasir yang dikeliling kita ni, yang menukar maklumat-maklumat tentang Nabi Rasul ni, sehingga kita fahamkan ada pengkhianatan pada Nabi Rasul. Khasnya semua cerita-cerita dosa yang kita sebut sekali lalu tadilah, di atas prinsip dan sipir. Satu, di atas ada benda tak faham, memang kena perhati elok-elok lah tu. Tu kalau saya punya kaedah lah, cerita Nabi Adam lah dulu. Nabi Adam ni tanya tak, macam mana dia faham Nabi Adam. Siapa faham Nabi Adam berdosa je, out lah. Out. Maksudnya kau tak belajar akidah Nabi Rasul ni, yang Nabi Rasul ni maksud, macam mana kau boleh kata gamak kata Nabi Adam berdosa? Ya. Dan memang payah nak cari zaman ni. Jangan kata orang awam, ustaz pun ramai yang kata Nabi Adam berdosa. Ya. Tambah yang ada PhD apa tu lagi, selamba ya. Kita duk cerita-cerita betul, dia kata kita cerita tak betul. Dia kata kita merepet, kita tak tahu tafsir, padahal dia tak tahu akidah. Dia tak, dia tak tahu akidah tu, dia tak tahu kita ambil tafsir tu. Kita duk hurai tu ambil tafsir pada ayat mana. Nak cerita ayat Quran satu-satu, cerita ke orang ramai bukan senang pun dia nak faham. Baik cerita apa sepatutnya kena cerita dengan tu akidah dia betul. Saya ngaji pun ada tegur sebut itu. Tambah dengan ngaji akidah ni, kalau nak sebut ayat Quran satu-satu-satu-satu, kita bukan hafal ayat Quran semua. Tapi bila bertemu dengan dia pelajaran tafsir, dia sebutlah, ni lah kita ngaji dalam akidah tu. Inilah kita cerita ngaji dalam akidah tu. Inilah kita ngaji dalam akidah tu. Ha, kita sama tau. Tang bab Nabi Adam tu contohnya. Dia takkan ada nama maksiat sama sekali. Masa dia maksum. Misalnya ada cerita sekali lalu tengok dalam Quran cerita apa? Waswas syaitan mewaswaskan Nabi Adam dan Siti Hawa. Fawaswasalahuma syaitan. Ha, syaitan mewaswaskan Nabi Adam dan Hawa. Memang kerja syaitan mewaswaskan. Adakah Nabi Adam termakan was-was daripada syaitan? Subhanallah. Mana tahu? Tu kan cerita Nabi Adam tu, syaitan mewawaskan dia. Kerja syaitan memang mewawaskan Nabi Adam. Bukan saja Nabi Adam, semua makhluk selagi ada keturunan Adam ni, memang kerja syaitan mewawaskan. Nabi Adam ingat, ya Nabi Rasul, Quran sebab apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Orang Ta'ala kata, hamba-hamba aku, siapa hamba ni? Kata ulama tafsir, murad hamba-hamba aku ni adalah Nabi dan Rasul. Laisa alaihim sultan, tak adalah atas mereka itu iblis syaitan ni sultan, ada keupayaan untuk boleh mewaswaskan mereka. Tak ada.
Sumpah iblis pun waktu dah diberikan keizinan, dah dibalung Allah Taala permohonan dia untuk panjang umur tu diperkenan oleh Allah Taala. Sumpah iblis kata lahu wiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan semua anak Adam semuanya. Lahu wiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Malaikat hamba-hamba di kalangan anak Adam ni yang mukhlas. Bukan mukhlis, mukhlas. Mukhlis orang yang ikhlas. Mukhlas orang yang diberi ikhlas. Mukhlis orang yang ahli tauhid, dia belajar untuk dapat tauhid. Mukhlas orang yang dikurnia anugerah, gifted tauhid. Siapa dia orang yang diberi tauhid? Nabi Rasul. Memang tempat tauhid, orang tauhid ni dapat originally daripada Allah Ta'ala. Macam mana? Yang inilah dia panggil mukhlas. Syaitan dia sendiri khabar, cerita dalam Quran. Dia takkan boleh untuk mewaswaskan dan membuat apa pencerobohan dalam berakidah pada mukhlas. Mukhlis boleh. Kita duduk belajar tauhid, walaupun dah faham tauhid, masih lagi boleh diganggu oleh iblis syaitan. Masih boleh, jangan tak tahu. Satu, kita dah belajar tauhid, tambah. Apatah lagi umumnya kita Islam daripada kecil tak belajar agama, dia boleh palingkan kita daripada agama. Dia boleh palingkan kita pada Allah Ta'ala, palingkan diri pada Rasulullah. Ada yang paling daripada pengajian agama, langsung tak ada langsung hirau dengan agama, walaupun atas nama agama kita Islam. Nak cerita selain daripada Nabi Rasul, memang akan ada upaya mereka untuk mewaswaskan, untuk mengkacau bila orang akidah. Nabi Rasul memang mereka tak boleh kacau. Nabi Adam adalah mukhlasin itu. Itu yang cerita fawas pasal lahuman syaitan tu. Syaitan kerja dia memang mewaswas, tapi Nabi Adam surely tak akan makan waswas syaitan. Surely. Siapa yang kata memang Nabi Adam telah diwaswaskan oleh syaitan, tak betul. Nabi Adam dia tak termakan waswas dengan syaitan sama sekali. Nabi Adam memang tahu ada istilah pokok larangan. Nama pun nama larangan, semua bahasa tu bahasa larangan sebutlah kan. Tapi asal istilah dalam Quran bukan larangan, dia panggil syajaratul khuldi. Ayat atau perkataan yang di apa orang taklah mention dalam Quran yang gurur yang dibuat oleh iblis kepada Nabi Adam ni, dia kata hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla. Ini adalah was-was yang didatangkan oleh syaitan kepada Nabi Adam. Sebelum sebut was-was syaitan ni, Nabi Adam orang taklah bagi jadi dia, Allah Ta'ala nak bagi jadi khalifah. Bukan atas bumi, bukan nak bagi jadi dalam syurga. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Bukan nak jadikan Nabi Adam duduk dalam syurga. Dan bila asal duduk dalam syurga, syurga bukan tempat beranak pinak. Sedangkan nak jadi khalifah, dan Nabi Adam pun kenallah siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Masa sedar-sedar dia, Allah Ta'ala bagikan roh, bagi nyawa kepada dia. Yang mula-mula dia nampak adalah di tiang arah tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada yang kata tampak di pintu syurga tertulis, pintu gerbang syurga tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia kenailah Nabi Muhammad ni siapa. Dan Muhammad ni adalah keturunan yang akan hasil daripada dia. Dia tahu dah memang dialah antara Abul Bashar yang pertama orang taklah bagi jadi dan akan turun ke bumi untuk melahirkan Nabi Muhammad SAW ni. Ni dalam syurga, macam mana boleh pergi bumi? Tak akan boleh pergi ke bumi melainkan dengan sebab dia. Macam mana cara nak turun bumi? Kena makan pokok khuldi. Kena makan pokok tu. Pokok yang jadi sebab untuk turun. Bila dia dah bersedia, dia akan makan, dia turun. Bila terlalu asyik dia, seronoknya dia, apa orang kata apa? Dia faham dan kenal sungguh Nabi Muhammad ni siapa dan kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Sampai tak disebutkan Allah melainkan Muhammad akan disebut di situ. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siap dah. Siap dah tu. Muhammad kat situ. Oh, dia faham sangat. Nabi Rasul sangat kenal dengan Allah Ta'ala. Satu, dia bukan belajar tauhid. Dia mukhlasin. Diberikan mukhlas. Maksudnya muwahhidin. Diberikan tauhid pada dia. Zat, sifat, perbuatan, asar, dia kenal sangat. Ni semua adalah asar, ni adalah semua ketentuan dan perbuatan, natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala.
dia tak perlu belajar macam kita, dapat dapat kata apa, gifted daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi gitu saja, anugerah. Pasal Nabi Rasul memang anugerah. Pula tu dia bukan diusahakan untuk bagi jadi Nabi Rasul. Walam takun nubuwatun muktasabah. Bab kerasulan ni dia bukan diusahakan. Walau raqa fil khairi ala aqabah. Sekalipun ada orang usaha nak jadi Nabi dengan dia buat amalan yang sangat banyak, matabat setinggi-tingginya, buat cari belajar ilmu iman, muraqabah, muhasabah, zikir, baca Quran, taat setaat-taatnya, takkan sampai matabat Nabi Rasul. Maksud tak boleh diusahakan. Jadi dia tak fahamnya Nabi Adam ni, siapa Nabi Muhammad ni, pasal dia kenal siapa Allah, siapa Rasulullah. Betul apa? Yang dia makan tu bukan di atas bisikan syaitan. Dia makan tu di atas dia faham dia siapa, dan dia sanggup korbankan keberadaan dia dalam syurga tu untuk turun ke bumi, tinggalkan semua kenikmatan yang ada dengan tak ada langsung perasaan takut apa benda akan datang dan menyesali perbuatan dia makan wakuldi tu. Ha. Quran kata apa? Famanit taba'an hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kita kalau belajar daripada guru yang betul, kita dengar cerita Nabi Adam ni, bestnya, seronoknya. Oh, Nabi Adam ni, kalau kita duduk tempat Nabi Adam, belum tentu. Belum tentu kita boleh buat macam Nabi Adam. Saya silap tak makan kita wakuldi tu. Nabi Adam macam mana? Makan. Dia makan bukan kerana tipu dengan Iblis. Iblis memang kerja dia, dia tipu Nabi Adam. Nabi Adam tak kena makan tipu. Nabi Adam makan tu untuk dia nak jadi khalifah, dan dia akan jadi sebab untuk melahirkan zuriat dia nanti adalah sebahagian daripadanya amalah Muhammad SAW. Fana dia daripada Nabi-Nabi dan anak-anak dia yang lain. Tambah pula warna-warna tengok Qabil dengan Habil. Qabil tu masalah. Macam mana? Sayu hati tengok anak macam tu. Tak? Tapi pasal apa? Dia tak pandang lah tu. Pasal apa? Tengok ujung dia tu. Apa? Muhammad SAW. Tak takut dia. Tak pernah kecewa dia. Aku makan ni. Pasal walaupun yang ada masalah depan mata ni. Macam mana? Aku nampak yang jauh dia. Tak sikit. Amba tak ada sedikit pun rasa keluh kesah, menyesal di atas makan bakuldi keluar daripada syurga tu. Tak ada. Pasal apa? Dia tahu mission dia. Mission dia. Dia asal nak sebut, syaitan memang kerja dia menyesatkan. Dan dia kalau boleh nak tukar akidah Nabi Adam ni, supaya faham makan tu pasal apa? Makan tu sebab untuk jadi kekal dalam syurga dan dapat kerjaan yang kekal abadi, takkan binasa selama-lamanya. Dia kata, hal adulluka ala syajaratil kuldi wal mulkil layabla. Adakah nak aku tunjukkan, kata Iblis, satu pokok. Pokok ni atas gurur yang dibuat oleh Iblis. Dia kata, syajaratil ala syajaratil kuldi. Pokok yang kekal. Apa pokok kekal? Pokok yang kalau kau makan buah dia boleh jadi kekal. Satu, makan pokok ke makan buah? Makan buah. Sebut pokok, itlakil pokok wa iradati buah. Saja saya sebut gitulah. Memang banyak perkara kita sebut gitu kan. Sebut naik bas, sebut naik tapi dengan mana masuk. Makan berapa pinggan? Makan tiga pinggan. Sebut pinggan dengan mana, apa yang ada dalam pinggan. Bukan makan pinggan tu sampai tiga. Banyak sebenarnya kita sebut benda-benda macam tu kan. Nak masak gulai lagi buat apa? Perah nyo. Bukan perah nyo. Perah apa? Perah santan. Bukan perah santan, perah nyo. Tapi sebut perah santan pasal perah nyo nak dapatkan santan. Lagi lapar masak nasi. Bukan masak nasi, masak perah. Masak perah, masak bagi jadi nasi. Itu maksudnya masak nasi. Kalau ada nasi nak masak apa dah nasi lah. Jadi bubur lah pula. Buat bubur lambuk namanya. Pergi faham bahasa tu. Pergi faham bahasa tu. Jadi sikit lah sebut syajaratil khuldi. Pokok khuldi. Tentu Nabi makan bukan makan pokoknya. Dia makan buahnya. Itu satu hal. Jadi memang tipu daya Iblis. Dia kata, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wabulkillah ya bela. Memang Quran sebut lepas tu, fa'akala. Datang dengan fa'ah. Fa tu fa jawab rebak atas kau. Ha tu nak kena-kenai tu. Kalau bodoh kan, tak faham. Iblis tipu, dia kata tipu, dia pun makan. Ada pula. Ni siapa ni? Bukan manusia biasa tau. Ayat Quran lain tak tengok ke? Itu tu yang kata. Inilah jadi pahaman sesat pasal apa.
Hanya tengok ayat Quran satu tempat, dia tak perhati ayat Quran lain. Itu yang kita kena belajar dengan akidah. Ulama' dah buat kesimpulan, tengok semua ayat Quran dah hadis. Dia tengok tantunya, nak buang mana ayat Quran inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Lagi yang dialog kepada Nabi Adam dengan Allah tu kan, dialog Iblis dengan Allah tu kan, Iblis kata dia akan sesatkan anak cucu Nabi Adam. Tak ada lagi Nabi Adam. Tu nak menunjukkan Iblis pun tahu Nabi Adam akan turun dari syurga. Turun daripada syurga. Kalau Iblis pun tahu Nabi Adam akan turun daripada syurga, padahal masa tu Nabi Adam tak keluar lagi daripada syurga, baru jadi Nabi Adam. Baru dah hidup dah suruh sujud dah. Dia tak mau sujud tu. Fakana minal kafirin tu. Qala ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Kenapa kamu tak mau sujud ni? Astakbarta am kana minal kafirin. Tu apa wastakbaru, panjang tu cerita tu. Ayat Quran tu, dalam Quran ni stompok sana, stompok sini, stompok sini, stompok sini, stompok sini. Siapa dia yang pandai nak susun ikut kronologi cerita dengan cerita yang murni? Tepat dengan betul-betul fahaman nanti kita belajar siapa Nabi Rasul, siapa Iblis. Macam mana sepatutnya diiktikad khas atas kita bicara bab Nabi Rasul ni, atas kita dia maksum tu. Siapa dia reti? Mestilah ahlu zikri. Fas'alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamu. Ahlul ilmi. Yang ni pergi tanya kat Wahabi. Mampu ya, faham ya. Nama bawa Wahabi. Dia tak pakai dah hakiki majazi. Dia tak ada dah kata majazi, tak ada dalam Quran. Tak ada takwil-takwil Quran. Pegang dengan zahir. Allah Ta'ala kata itu, pakai dia cakap macam tu. Pandai-pandai takwil jadi Yahudi Nasrani. Itu dia orang cakap. Siapa takwil-takwil ni kata, yang ni bukan, oh, kami berpegang dengan salaf. Salah apa itu? Salah. Itu yang akidah dia. Jangan kata bab Rasul, bab ketuhanan pun out. Satu bahaya pemahaman tu. Tu bahaya-bahaya sangat. Sesat, sesat barat habis. Sesat barat. Dia bukan belajar ikut disiplin macam mana ulama-ulama kita ajar. Jadi asal balik tu, Iblis dia nak kecohkan Nabi, Nabi Adam macam tu. Nabi Adam makan kecoh kita. Nabi Adam makan tu, makan di atas. Memang dia cinta kasih kepada Rasulullah, tak termakan bujuk rayu dia sikit sekalipun. Itu yang saya ngaji Tok Guru ajar apa. Nabi Adam, ada orang yang sanggup kata Nabi Adam makan ni kena tertipu dengan syaitan. Yang kita duk makan hari ni dengan akidah ke kena tipu dengan syaitan? Itu ya. Itu cukup dah nak tengok kita siapa, Nabi Adam siapa. Sanggup kata Nabi Adam makan ni tertipu dengan syaitan? Pasal dengan sebab tu makan dengan satu keluar dari syurga. Yang kita duk makan hari ni, kita makan nasi, makan minum air, ya, makan ubat apa, duk rasa ubat ni lah menyembuhkan aku. Itulah syaitan. Makan nasi tu, nasi mengenyangkan aku. Air ni hilangkan dahaga. Itulah syaitan. Itulah tipu daya syaitan. Itu syaitan duk sumpah tu. Kitalah yang kena tu. Kita yang kena tipu daya syaitan tu. Yang dia kata aku akan sesat dengan la'u biannahum ajma'in tu. Dia akan ikhwakkan kita. Dia akan sesatkan kita. Kita yang sesat ni, kita tak mengaku kita sesat. Tak nak pergi belajar akidah, nak keluar pada sesat tu macam mana. Yang Nabi Adam tu yang tak sesat, dikatakan Nabi Adam sesat, tertipu makan daya, tertipu. Kena tipu daya syaitan, kena makan wah-wah syaitan. Apa benda ni? Akidah apa kita belajar ni? Siapa yang tertipu? Siapa yang kena tipu ni? Na'udzubillah. Lalu kita belajar jumpa dengan guru betul. Saya memang kena ngaji tu, kena sepak betul tu. Tu kena. Dengar cerita Nabi Adam tu kata, tak kena sepak tu. Kita duk rasa kita okey je. Rupanya akidah yang kita belajar tu pun tak mantap lagi. Tak mantap lagi. Maksudnya apa? Kita banyak lagi kena kencing dengan syaitan. Maksudnya apa? Kurang zikir. Zikir kurang sangat. Macam mana nak zikir? Kena zikir lah. Usaha lah. Cari jalan. Baiklah, dah kena kencing tu. Kita akan berpegang dengan ubat, dengan sabab. Kita tak berpegang dengan musabibul asbab ni. Allah. Sikit lagi sana untuk cerita kata, asal kita duduk bicara ni, mesti Nabi Rasul ni bersifat amanah, mustahil dia khianat, dia tukar hukum hakam dan perintah Allah Ta'ala tu, yang mana suruh dia langgar, yang mana suruh dia tinggal, yang mana ditegah dia langgar. Tak ada Nabi Rasul gitu. Patuh demo ni, patuh, Masya Allah, patuh sangatlah. Bahkan saya ngaji Tuan Guru sebut, dia kata macam ni, jangan kata Nabi Rasul tu patuh, weh. Kita tengok para awliya ni pun, patuh ni pun kita kata luar daripada fikiran kita. Kita akan kata macam mana patuh dan taatnya mereka dengar. Tak lah.
Walaupun tak ada istilah maksum tu kat lembang, tapi mereka ni patuh gilanya pada Allah Ta'ala. Puasa ni orang kata lebih daripada puasa. Orang kata macam mana? Bukan saja puasa. Kita puasa memang, kalau puasa hari-hari pun, dengan apa kita duk makan minum hari ni, macam tak puasa je sebenarnya. Puasa pun hanya puasa siang aja. Puasa pun puasa, puasa makan minum je dan perkara membatalkan. Tapi batin tak puasa. Para awliya ni, mereka ni puasa ni apa, hari tak puasa pun macam puasa. Pasal apa? Hati dia tak pernah ada selain pada Allah Ta'ala masuk. Kalau dia makan pun tak ada langsung apa-apa nama syubhah masuk. Kalau dia makan pun tak akan dia makan atas nama syahwat masuk. Jauhlah. Itu para awliya. Anbiya macam mana? Rasul macam mana? Mursalin macam mana? Yang tu yang para ulama kita sebut, tutup guru kita ajar, kata dia, para awliya ni pun kita tengok taat dah semacam ni, apatah lagi Nabi Rasul, gamak ke kata mereka ni berdosa dan kena tipu daya syaitan. Para awliya pun ada yang sampai baca Qurannya, zikirnya, Masya Allah, hebat sangat. Dan Allah Ta'ala memberikan mereka ilmu asrar yang istilah disebut ilmu laduni, yang luar daripada keupayaan kita untuk berfikir. Memang bukan bab fikir lah tu. Pasal dia anugerah. Di atas taat dan takwa mereka, faham mereka, siapa mereka, siapa Allah Ta'ala, dan kasih mereka pada Rasulullah, apa amalan yang mereka duk buat, dengan iman yang sentiasa meningkat, yang tak pernah ikut jalan-jalan sesat. Bila dia hidup dalam keadaan macam ni, Allah Ta'ala buka, 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 buka pada dia ilmu asrar tu, yang yang tu yang tak dicerita pada orang lain tu. Macam apa? Yang tu siapa nak bersungguh, siapa takwa, siapa berajat, siapa mujahadah, siapa yang betul-betul nak duduk jalan betul, mari duduk. Macam ni latihan dia nak dapat. Macam doktor pakar lah. Macam mana nak jadi doktor pakar? Bukan boleh pergi jumpa Mak Ganjar tu duduk orang jabatan sutik ini. Bukan macam tu. Itu Mak Ganjar. Mak Pit. Nak jadi doktor pakar macam mana? Kau kena duduk sekolah, bagi betul-betul, masuk MRSM, sekolah sains. Lepas tu apa? Ambil SPM bagi betul, pergi masuk ni, masuk ijazah, masuk apa? Universiti sains ke apa-apa ke. Janganlah masuk bahagian-bahagian jurusan lain. Nak jadi doktor bedah, kalau pergi duduk tempat bedah, dapat ijazah ni sampai PhD, dapat praktikal, teori dan praktikal, lulus, diiktiraf, hamba boleh jadi doktor tau. Duduk sekolah yang betul, daripada tadika dia, primary, secondary, ijazah, master, PhD, dapat teori dan dapat latihan dengan pemerhatian daripada siapa orang yang latih dia, jurulatih dia siapa, baru diiktiraf bahawa boleh jadi doktor tau. Macam mana khususnya, khasnya orang macam tu, ilmu doktor tu kan boleh cerita semua orang. Jarum pun kan boleh bagi jarum suntikan kat semua orang, hampir semua orang disuntik ya. Tu dapat Mak Ganjar tu yang disuntik dia sendiri tau. Saja kita buat lawak itu sikit kan. Steril pula tu, pandai pula dia sterilkan jarum tu. Kalau kata dah terbuka, dia tak ada duit dah nak beli, dia buat apa? Dia bakar dulu. Lilin apa dia ambil, kereta bakar. Buat apa? Dia nak sterilkan supaya jangan ada jangkit tangkuman. Pandai lah tu. Dia tak pandai tu jadi mudarat tadi. Macam apa? Aku doktor sendiri. Begitu kat dialisis, ada orang beli ayat dialisis sendiri, dia tak tahu macam mana prosedur-prosedur kesihatan yang kita angkuman apa. Beli alat dari si, pasang je elektrik tu, baca buku panduan macam mana, cocok, habis-habis kena jangkit angkuman, mampus itu je. Mana boleh? Dia mesti orang profesional buat itu. Nak ngaji agama, macam mana nak jadi orang profesional? Boleh bagi semua ilmu tu kat orang. Jual alat-alat tu, semua orang boleh. Jual alat dialisis tu misalnya, bagi semua orang boleh. Nak ambil mol darah tu tak apalah, tet. Itu tak apalah. Itu simple punya. Tapi kalau nak jadi mujtahid, nak ambil hukum, mana ayat nasih mansuh, nak faham dalil di dalah, oi, jangan pasal, jangan buat pasal. Nak buat hukum peka, itu bagi dalil, suruh orang awam pun semua jadi mujtahid. Jangan buat pasal. Sikit lah, buat tu. Asal bicara kita, bab Nabi Rasul. Satu, kalau kita faham pelajaran dia, betul-betul daripada ahli dia, dengar cerita Nabi Rasul ni macam mana? Oh, best. Sedapnya, bestnya. Kita akan dengar murninya Nabi Adam macam tu. Masya Allah. Yang tu yang dia sentiasa taat. Dah taat macam tu dah. Korban macam tu dah. Sanggup keluar daripada syurga untuk, dengan sebab dia melahirkan Nabi Adam tu,
Dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Ini kerja Nabi Rasul. Ini amalan Nabi Rasul. Nabi Yunus pun macam tu. Nabi kita Muhammad SAW pun macam tu. Para awliya kita tu tunggu kita macam tu. Hebat dah amalan dia macam mana? Rabbana zalamna anfusana. Dakwah ngajar siang malam pagi petang gini. Tak kenal apa-apa. Penat letih tak ada. Ngajar. Masa rehat dia pun tak ada. Kadang sampai tak ada masa rehat dia. Ngajar letih lena. Kadang suara pun tak ada. Saya ada guru-guru yang duduk sampai suara tak ada. Tapi bila ngajar ada suara. Waktu boleh. Sembang tak boleh. Dia pun tak mahu sembang. Baca kitab. Qala syaikhul musannif. Eloklah suara. Ya, memang ada. Ramai. Yang ni yang baik ni guru pondok yang ngajar kitab. Dan saya jumpa juga orang-orang yang hafiz Quran. Yang suka sangat baca Quran ni. Baca Quran sampai habis suara. Bersembang dengan kita sampai kita dengar suara dia tu. Mana tu? Bila sampai? Suara tak ada lah ni. Pasal baca Quran banyak sangat. Tapi bila kena tasbih baca Quran elok je. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Elok je ada suara. Sedap lah tu dengar jelas. Habis-habis baca Quran tu. Dah apa? Orang tak ada semua. Orang tak ada. Bila baca A'udzubillah ya elok ya suara. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Siapa? Orang Ta'ala bagi benda-benda yang luar biasa. Yang pelik kita tengok kat dia orang. Siapa? Kasih dia nak taat pada orang Ta'ala. Kalau orang soleh macam ni. Para awliya macam ni. Bayang tengok macam mana. Tabi'in. Sahabat macam mana. Rasulullah macam mana. Nabi-Nabi macam mana. Rasul-Rasul macam mana. Ulil Azmi macam mana. Muhammad SAW macam mana. Itu macam mana dia boleh buat lebih kurang dia dengan Nabi ni. Baik. Saja ke sana sikit. Untuk fahamkan. Masalah khianat tu. Mereka tak ada khianat sama sekali. Kat kita lah banyak khianat tu yang Nabi Adam. Dia tak ada khianat langsung buat makan. Kita lah banyak khianat sedar kat diri kita. Kita yang kena. Kita duk makan hari-hari kena makan dengan setan aja. Makan banyak setan makan sekali yang kita. Kita makan bukan dengan tauhid. Kita makan macam mana? Aku nak angkat sudur ni pun nak makan ni. Tangan ni. La haula wala quwata. Ni duk sedawa ni. Duk rasa. Kotia apa? Kotia wasap buah. Macam kotia orang apa kan contoh. Sedawa rasa ni. Kau tak kena beli, tak payah beli. Ada tukang masak. Kami pun tak cari kan. La ilaha illallah. Saja kita buat. Ada orang tak faham tu. Tu ada. Semua tu adalah jalan untuk tauhid. Oh, taklah. Tauhid kau taklah. Kalau orang memang dapat ahli tauhid macam ni, memang dapat tauhid. Bayangkan kita yang hari-hari kena kencing dengan syaitan ni, kita tak rasa kena urur dengan syaitan, kena tipu dengan syaitan, kena wah-wah dengan syaitan, sampai tak ada akidah dengan Allah Ta'ala, yang Nabi Adam tu kita boleh kata kena tipu dengan syaitan. Apa jadah kita ni? Apa jadah kita ni? Okay. Jangan buat silap itu. Iaitu lawan amanah. Siap. Itu kita. Betul kan? Langkah kita. Itu tak? Ketiganya kitman. Artinya menyembunyikan. Iaitu lawan tabligh. Siap. Keempatnya. Ablah. Artinya bodoh. Iaitu lawan bagi fatanah. Siap. Adapun yang harus pada segala rasul itu. Iaitu segala perangai tubuh manusia. Seperti makan dan minum. Dan tidur. Dan jima' pada yang halal, iaitu isteri dan gundik. Bagi faham sikit gundik apa. Gundik bukan perempuan simpanan. Selalu diterjemahkan gundik perempuan simpanan. Tidak. Gundik ni hamba. Kaedah kita dalam syariat. Hamba ni takkan boleh dalam dihasilkan. Tak boleh dapat, tak boleh jadi hamba. Melainkan dia ialah wanita dan kanak-kanak dalam perang. Itu pasti. Dalam peperangan kalau ada tahanan wanita ataupun kanak-kanak. Kanak-kanak dan wanita dalam peperangan. Dia adalah namanya ghanimah. Hasil rampasan perang. Kanak-kanak dan wanita tak boleh dibunuh dalam peperangan. Maksud apa? Dia adalah hukum ghanimah.
Adapun orang lelaki baligh yang jadi askar ataupun orang kafir yang tak jadi askar, dia boleh ditawan. Ada yang memang patut dibunuh di atas pemerintah khalifah. Kalau diperintah bunuh, bunuh. Mana-mana yang kepala batu yang memang benci dengan Islam tu boleh bunuh. Bila ditawan, boleh dipenjara, boleh di boleh dijadikan tebusan bertukar dengan tebusan kita. Dan boleh ada sebagainya, kalau tengok yang ni boleh boleh diajar, boleh diasuh untuk jadikan hamba, dijual belikan dia, duduk dalam negeri Islam. Ni proses hamba. Jadi kalau kita orang lelaki, kalau ada hamba-hamba yang macam ni, kita beli pula hamba perempuan dengan syarat, terms and condition tertentu, ada hukum yang kena belajar situ. Selain pada isteri, antara orang lelaki yang dia, orang lelaki antara tempat dia boleh ambil dan guna pakai wanita adalah hamba yang dia beli. Itu pun dengan syarat, dengan rukun syarat yang tertentu. Pasal bila milik ada kena istibra, apa ada pelajaran di situ. Tapi nak sebut umum kata antara orang yang boleh orang lelaki pakai macam isteri adalah hamba yang dimiliki, sama ada dengan beli, dengan orang hebah, ataupun dapat dalam medan peperangan dengan pembagian harta ghanimah, ataupun melalui pewarisan. Misalnya adik-beradik kita ada yang mati, lepas tu antara yang ditinggal tu hamba perempuan dia, kita adalah antara pewaris. Harta benda dia pun kita dapat, antara harta tu lah hamba dia. Ada term and condition, ada pelajaran khas belajar situ. Itulah hamba yang ada dalam syarak, kena mengaji bab tu. Memang ada persyariatan kita dalam dalam bab hamba ni. Jadi antara benda yang harus berlaku bukan saja pada kita, bahkan apatah lagi pada Rasul, adalah dia bersama dengan isteri dia dan bersama dengan, bahasa kitab dia pakai, gundik. Gundik ni maksudnya hamba yang ditawar dalam peperangan yang jadi harta ghanimah, sama ada dibeli ataupun diagih dapat kepada nabi-nabi. Tu dipanggil gundik. Gundik bukan perempuan simpanan, bukan. Satu zaman Kesultanan Melaka apa dulu, kalau dalam buku ditulis gundik-gundik tu bukan perempuan simpanan sultan, bukan. Gundik ni adalah, kan zaman dulu kan dia laku perang macam-macam kan, betul kan, memang ada peperangan kan, Melaka apa kita dengar cerita dulu, Aceh macam-macam, Raja Haji apa, takkan tak bisa dengar kan, Raja Haji Ali bin Daing, tak ingat Daring, orang Bugis tu kan, banyak membantu kerajaan Melaka apa untuk mempertahankan daripada serangan Belanda lah apa-apa. Apa cerita ni? Nak cerita tu lah, bila cerita kerajaan Melaka, sultan-sultan bersama dengan gundik-gundiknya. Tu gundik je kan sikit. Jangan faham bodoh. Jangan faham bodoh. Nah, mereka ni adalah antara kerajaan-kerajaan Islam yang kuat dulu weh. Kalau tidak kita tak dapat Islam lah weh. Bahasa gitu. Kalau tidak kita tak dapat Islam lah. Ni Islam ni pun Islam tu kan ni. Gagak-gagak zaman Sultan Melaka dulu macam mana Islam ni? Kalau tidak bukan senang pun lawan Portugis dengan Belanda, dengan cemburu dengan dengan kekuatan Islam pada masa itu. Bahkan kita tengok ahli-ahli sejarah duk cerita kalau Melaka tu, kata dia sepanjang kota Melaka tu, sungai Melaka tu, sepanjang sungai tu, kata dia adalah pondok-pondok pengajian tu. Sepanjang sungai Melaka tu, kita dengar perdagangan-perdagangan, interport-interport, perdagangan antarabangsa, duk jual rempah. Rempah apa nak jual, nak beli? Oi, rempah apa? Alagapa, babas. Untuk memanaskan badan. Macam tu kan, kita belajar sejarah. Tak tahu, saya belajar dulu macam tu lah, silibus pelajaran. Betul ya? Pusat dagangan. Asalnya Melaka ni pasal malakat. Lepas tu? Tempat malakat. Kan? Malakat tempat bertemu-bertemu. Untuk pedagang-pedagang daripada Arab, daripada India datang untuk membeli rempah. Jadah apa mereka beli rempah weh? Dia mah datang untuk dakwah. Dalam sejarah cerita dia orang datang beli rempah. Tapi ada mubaligh-mubaligh Kristian. Oh, Kristian mubaligh. Kristian mubaligh mengajar ajaran Kristian. Siapa nama? Francis Xavier. Tak tahu. Tak tahu nama-nama apa. Bagus. Marco Polo apa? Dia sebut nama-nama ni. Panglima yang Cina tahu apa? Panglima Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho. Tu Islam ke tu? Islam.
Maksudnya Islam kan. Oh tu pergi Melaka kahwin dengan sultan kan. Ha, ada apa telaga. Telaga apa tu? Puteri Hang Lipo. Hang Lipo lah. Ha, macam mana orang Cina boleh masuk Islam? Weh, mesti dia tengok. Wah, ini macam orang Islam lah. Mesti macam tu punya lah. Ini ajaran Islam lah. Wah, Islam banyak bagus ya. Wah, wah, masuk Islam. Dia pergi negeri Cina, dia ajar Islam balik ke negeri dia. Oi, bukan sebarang. Ini kalau orang Cina main Malaysia, ini lah orang Islam lah. Wah, tak lah pakai pakainya. Semua lempit, ganja, bosya, bohjan banyak lah. Macam mana dia boleh pengaruh? Tengok, ini kerja Islam, bagusnya. Masyarakat taat, dia baik, berbudi bahasa, akhlak. Oh, bersatu padu, tolong menolong. Dia tengok, masyarakat dia tak ada macam tu. Dengan dadah, bunuh, perang. Dia ambil agama tu balik. Jadi, data pedagang Arab, pedagang India tu bukan beli rempah weh. Tapi maklumat tu dalam sejarah, tu lah cerita. Jual rempah, pedagang-pedagang. Tempat ajaran Islam lah. Tempat ajaran Islam, tempat ajaran agama. Macam mana boleh pergi situ lah? Gundik tu. Gundik tu. Orang main suara apa, ada gundik-gundik. Bukan gundik bodoh-bodoh tu, ambil perempuan simpanan ada pula. Siap, sekali lalu. Jadi kalau kad Rasulullah negeri khasnya, antara hamba yang Rasulullah pakai dapat anak adalah siapa? Mariatul Qibtiyah. Atau umum kita sebut isteri Nabi. Dia kan isteri, dia hamba yang dipakai oleh Rasulullah. Turun ayat Quran. Yang Rasulullah bersumpah takkan bersama dengan ni dia punya hamba yang dia pakai bernama Mariatul Qibtiyah ni. Pasal pakai hamba ni lah. Pasal dapat ada isteri-isteri dia dapat mengesan yang Rasulullah bersama dengan hamba dia ni. Ada yang kata dengan Mariatul Qibtiyah, ada yang kata dengan isteri yang lain. Cemburu lah pasal ada Rasulullah gauli, ada yang tak gauli macam ni macam ni. Ada yang cemburu tu. Turun ayat Quran surah At-Tahrim tu. Ya ayyuhan nabiyyu liman tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Rasulullah gauli hamba dia. Isteri-isteri dia ada yang tak apa suka bila pakai hamba dia. Sedangkan halal untuk Rasulullah. Sampai Rasulullah bersumpah, wallahi aku takkan gauli isteri apa nama Mariatul Qibtiyah ni. Dan dapat anak tu. Nama Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim melalui hamba yang Rasulullah pakai yang bernama Mariatul Qibtiyah. Apa nak sebut ni? Itulah. Kalau istilah ni disebut gundik. Tu. Jadi untuk Rasulullah ni dia ada isteri, ada hamba yang dia pakai, tak ada masalah. Tak ada masalah ke dia? Taklah jatuh dengan martabat dia. Pula tu ayat dia sebut sini, perangai dia yang manusia mana? Perangai tubuh manusia. Maksudnya jasad ni zahiran dia manusia lah. Tapi hati dia macam mana? Lebih tinggi daripada mereka. Begitu juga dan berniaga dan berusaha seperti berladang dan berkebun dan mengembala kambing dan itik dan ayam. Itu ditambahlah. Kut zaman Rasulullah ada tak tahulah. Dia nak cerita di sifat manusia. Itu yang nak cerita. Dia bukan ada back text tambahan apa cerita Rasul. Tak. Yang tu nak kata ni sifat manusia yang tak jatuhkan martabat dia. Boleh ayam, itik, kerbau, lembu dan menjahit. Siapa Nabi menjahit? Siapa? Nabi Idris. Ya, Nabi Idris menjahit. Nabi Idris menjahit. Pernah satu ketika Nabi Idris duduk menjahit, apa dia? Dia didatangi oleh iblis datang. Iblis, syaitan, iblis datang. Iblis itulah iblis tu. Dia datang pasal apa? Nak kacau. Iblis memang kerja dia akan kacau walaupun Nabi Rasul, walaupun dia dah tahu dah ada pengecualian itu illa ibadaka minhumul mukhlasin, tapi dia kacau juga. Berapa dibawa telur, buat telur kisah Nabi Idris, buat telur buat apa? Dia cuba nak syak kan Nabi Idris ni, kata dia bolehkah Allah Ta'ala nak masukkan bumi ni ke dalam telur ni. Nabi Idris kena, iblis tak iblis kan. Dia tengah jahit tu. Iblis datang ni, main ngendeng dengan dia, sembang dengan dia. Tengah jahit tu, dia tanya soalan tu.
cocok mata boleh. Memang iblis mata sebelah buta. Tu dajjal mata satu tu apa kaitan tu tanya lain. Apa cerita ni? Buta mata ni sebelah. Pasal tu ulama-ulama ada bahas cerita tu kan. Cerita nak cerita sama menjahit. Boleh ke sebab iblis tanya itu dia boleh cocok mata sampai buta sebelah? Dia cocok mata sebelah, dia jawab. Kata apa? Allah Ta'ala jangan sekata nak boleh masukkan bumi dalam telur ni. Dalam lubang jarum ni pun dia boleh masukkan. Ulama' syarah labak tu kan. Macam mana dia boleh masuk? Dah dibesarkannya, dikecilkan bumi. Kecil pada lubang jarum, apa kalau tak boleh masuknya? Ataupun dibesarkan jarum. Jarum ni lebih besar pada bumi. 10 bumi boleh masuk. Mata boleh ke cucuk mata orang? Mata borang lah. Mata iblis tu. Sedangkan dia hanya bercakap je. Pasal dia menyerang akidah. Antara menyerang akidah dengan cederakan zahir, menyerang akidah bahaya lagi. Boleh? Faham? Tu Wahabi bahaya ke COVID-19 bahaya? Wahabi lagi bahaya. Pasal dia menyerang akidah. Dan orang tak tahu dia dah kenal Wahabi. Wahabi pun tak kenal Wahabi. Dia boleh kata Wahabi tak ada. Ini bahaya Wahabi. Orang coronavirus bergesin sikit, sesemuh sikit. Oh, aku kena virus ni. Aku kena buat apa? Swab. Kena buat swab. Oh, swab test. Bayar pun tak apalah. Oh, positif. Allah. Takutnya nanti aku mati COVID-19. Padahal mana ada orang mati COVID-19. Mati pasal lain. Sabit kena kes tu menyebabkan penyakit dia jadi lagi parah. Itu je kan. Apa nak sebut ni? Oh, yang tu pergi hospital sanggup duduk 7 hari, 10 hari duduk. Kita kena kuarantin 14 hari. Dia duduk sana 10 hari ya. 10 hari ya. 8 hari, hari 8 hari boleh balik ya. Sihat sepenuhnya. Oh, benda lah. Saya cerita apa? Yang Wahabi ni, dia tak pernah rasa dia Wahabi. Bahkan dia kata Wahabi sebenarnya tak ada. Wahabi, bahaya lagi Wahabi daripada COVID-19. Tapi kerajaan tak bertindak pun kat Wahabi ni. Itu belik sikit. Kerajaan Malaysia tu saya tak heranlah ni, kerajaan ni bahagian majlis agama ni apa masalah eh? Kenapa tak bertindak dekat lebih bahaya daripada COVID? Tapi kalau ada 6 orang je itu pukul hulu terus tak boleh semayang Jumaat. Oh tu saya pelik gila. Tak boleh semayang Jumaat. 6 orang je. Yang ni 2000 boleh semayang Jumaat anak kan? Dia kata kami cermat mengeluarkan hukum. Cermat apa benda lah. Tak boleh. Saya baranlah sebut itulah. Ini cerita apa ni? Melirik-melirik sampai ke situ tu. Menjahit. Cerita jahit. Cerita je kan tinggal ya. Menjahit je cerita je. Cerita jahit. Pasal nak cerita bahaya tu. Pasal tak salah ke orang hanya bercakap kita pergi tojah mata? Lagi clear kan? Yang tu yang terkena cerdik. Nampak? Kata dilalah ulama sebut, itulah. Maksudnya, orang serangan akidah dengan serangan zahir ni, serangan zahir pun kalau kita belajar fiqh ada dipanggil babul, babul insidam, insidam accident. Babus sial. Bukan sial. Babus sial. Babus sial. Bab pertahan diri. Orang menyerang. Orang menyerang, apa buat? Serah diri. Hei dah, elak dulu. Saya ngaji tu guru ajar itu apa? Tu ada ilmu mempertahankan diri. Belajar kan? Saya boleh ajar, tapi ngaji kitab dulu. Aku pun bergerai lah tu. Aku tanya isteri nak ikuti kau tak ingat ke sekeh pada aku ngaji. Apa ya dulu? Bawa aku ajar buah silat. Belajar kan? Belajar dengan saya pun. Belajar je. Apa saya nak sebut ni? Ada babu sial, bab pertahan diri. Siapa? Pasal orang serang tak boleh terus bunuh. Tak boleh. Ayam ke apa, lembu, kambing, mai datang, tanduk. Duduk. Macam mana? Lari lah dulu. Banyak bokok ke apa, takkan tiba-tiba ambil, ya, cangkut, lepuk. Mana boleh? Itu dia last action. Baru boleh ambil tindakan tu. Jadi kena belajar elak dulu. Tapi kalau dah tak boleh elak, kalau perempuan lah misalnya ada orang nak ceroboh dia, macam mana? Apa yang dapat, katuk pistol ada, gebang lagi. Tapi mana ada pistol dalam rumah? Kalau ada senang, berdeh ya.
Bila dapat pisau, pap, potong kepala butuh. Macam mana? Malaysia siap silap. Yang tu yang kena masuk penjara. Macam bunuh. Memang macam tu pun Malaysia ni, pelik. Panjang tu nak cerita tu. Apa nak cerita ni? Cerita pertahan diri tu. Jadi asal nak sebut, orang menyerang kita dengan zahir ni pun boleh mempertahan diri, apatah lagi orang serang batin. Apatah lagi batin lagi bahaya, kadang-kadang tak sedar pun dah kena serang, bahkan tak tahu pun jangkitan dah bersarang. Ini masalah ni. Itu kena mengaji. Mengaji pun tahu, banyak dah bersarang dalam hati aku, banyak dah ikut pahaman-pahaman salah ni. Menjahit dan menampal dan membuat bakul dan lainnya daripada segala usaha yang halal yang tiada ada sekaliannya itu mencederakan martabat kemuliaannya Nabi Rasul. Syarat dia mesti apa aktiviti kemanusiaan dia buat tu tak menjatuhkan martabatnya. Antara yang disebut dalam Quran yang setengah orang menyangka yang ni benda yang menjatuhkan martabat, apa dia? Pergi cari rezeki, pergi ke pasar beli keperluan dapur. Ada orang menganggap yang ni benda lekeh pada Nabi Rasul. Bahkan bukan saja Nabi Rasul, tutup guru pergi pasar beli ikan, pergi laut, kata dia, apa tutup guru pergi pasar? Oh tu nak pergi mana? Takkan pergi masuk hutan. Nak beli ikan, pergi pasar lah. Pergi pasar lah, bekan hari, pasar tani, apa masalah? Betul lah. Ada orang menganggap benda tu lekeh. Dia yang lekeh ni pergi pasar tak tutup aurat, pergi pasar bercampur lelaki perempuan, menipu, menjual berniaga, membeli pun menipu, menjual pun menipu. Wah, tu yang masalahnya. Takkan pergi pasar beli barang, apa masalah? Tambah pula dia pergi barang, pergi pasar, bukan saja pergi, dia tegur lagi mana orang tak betul. Bahkan kita boleh tengok muamalah dia macam mana. Keep the change. Tok guru cakap keep the change. Ya. Kalau arwah batin boleh cakap takat keep the chain mana dah keep the chain. You kata tak kerti kau tiap batin ke apa dia bagi ni apa-apa ni lah panggil. Tak apa, sedekah kamu lah. Orang sonok sedekah dia tahu apa, jadi ibu. Ibu tapi selalunya tak ada lah pergi-pergi ni. Kalau orang kena perih saja terasa ya bodoh-bodoh ni pun perih. Pergi-pergi, tak apa ustaz ambil. Pergi lah, saya sedekah ni. Sedekah. Pergi hari ni sedekah, makan sedekah je. Kerana pergi satu hari tu, pergi pekan hari tu, sedekah semua. Sedekah, 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 beli nyok, sedekah, beli ni, sedekah, ambil durian pun. Saya sedekah. Saya tak sedekah lagi minggu ni. Sedekah ni kena kat ustaz. Saya sedekah, sedekah lagi. Musangking orang sedekah tu, main. Bukan kapong. Apa saya nak sebut ni, dah orang sedekah-sedekah tu, takkan kita tak sedekah langsung, kan? Nak cerita apa, Tok Guru dia, kalau dia turun, Nabi-Nabi dia turun, dia ajar syariat, dia ajar akhlak, dia ajar muamalat, mana yang tak betul dia tegur. Apa, takut bini pergi pasar? Pergi pasar takut bini, tak betul eh. Saya pergi pasar tu takut bini lah saya ni. Saya pergi pasar sampai bini saya tak reti nak beli ikan. Ikan sampai dia tak kenal. Yang kenal-kenal lah kan. Sampai dia tak tahu nak pilih ikan fresh tak fresh macam mana. Pasal dia tak bisa pilih. Saya ada keluar. Dia dah buat apa keluar. Kalau saya pergi pekan pun, kari kita masa jadual penuh. Kadang-kadang masa ni sikit sangat kan. Mana dan nak bawa orang perempuan. Nyonyek, nyonyek, nyonyek. Terang nak menyiap pun, dah bayar. Sorry ya, bukan nak belakang orang perempuan tak. Memang dia macam tu lah kan. Fitrah dia macam tu. Setuju. Kalau kita pergi cek, siap kan lah. Siap lah apa semua nak. Dia pun macam tu kata, tak mau pergi. Kalau ada benda yang dia hajat sangat, dia kata, dia nak cari tak apa, nak pergi beli sendiri. Gilalah. Jenuh kita tunggu lah tu. Dia belak. Kita pun belak juga. Tapi kita dah biasa kan. Dia tak biasa, dia belak. Itu nak beli apa? Minta cadangan pula. Alah letih. Beli je lah.
Saya bukan cerita isteri saya tu. Isteri saya jarang keluar, jarang saya bawa. Kalau orang tanya, ustaz seorang je. Seorang je lah. Bini tak bawa dek. Demo banyak keluar kapal-kapal. Saya keluar seorang je. Kenapa? Ui, kadang awak. Tambah anak menyuk-nyuk tu ya. Ayah. Ha? Waktu lain tu, waktu lain makam tu. Macam mana cerita? Macam mana pergi situ? Mentabat kemuliaan tu. Pergi pasar tak jatuh mentabat lagi. Ha, cuma pergi pasar rupanya. Masa sepanjang tengok pakai jubah ke sepan. Elok ya. Pergi pasar, pakai t-shirt. Pakai t-shirt. Pakai apa tu? Selak sukan. Ha, selak. Selak apa? Selak sukan nama apa? Pakai track suit. Pakai track suit. Rambut remoy pula tu. Allah, klestik lagi. Ha? Pakai t-shirt. T-shirt pula tu yang lubang-lubang tu. Bokep pula satu. Leceh. Kita tertegur dulu. Jangan kan. Dia orang jaga semua tu. Tapi nak cari macam tertegur dulu yang bayar. Cengih lah satu. Yang lain ni yang duk ada masih hidup lagi. Tertegur yang Isa. Kerik. Dia memang duduk semayang jemaah itu. Dia kalau semayang. Hari itu ada sekali. Dia orang panggil orang Palestin datang. Ceramah. Semayang. Pakai t-shirt. Kalau saya ngaji itu tunggu sebut. Itulah sebab Palestin kena ambil dengan Yahudi itu pasal itu. Pasal itu. Mu nak cerita Yahudi juga jahat tu. Mu pun agama entah gimana. Tak ada langsung cara agama. Semayang tu semayang sebelah dia. Kepiah tak pakai. Pakai t-shirt. Lepas tu suruh jadi imam pula. Tu. Dia berumur. Pakai t-shirt pendek. Untuk jadi imam. Habis bagi salam tu bangun pula tu. Tak setuju. Takbir pun duduk Allah. 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 Saya duduk barang ni dalam ni. Kenapa bagi orang macam ni jadi imam? Orang tak faham, tak faham. Balik tu dia macam cerita orang rapat dia lah. Wah, kotor semayang, semayang isyak tu. Maksud apa? Tak puas hati lah semayang isyak tu. Siapa? Ni duk barang ni. Takbir pun banyak kali pasal duk barang ni. Wah, tak jadi. Tapi semayang lah ikut jemaah. Balik tu kotor lain ke sana. Ni hati tak sedar ni. Puyuh tak ada. Itu hak zahir tu, hak batin tu, mana? Jangan main, wey. Kalau sekarang tak ada lah, selambat lah. Ustaz, dakwah, Ustaz. Kita tak nak bagi orang muda jauh dengan kita. Bukan orang muda ikut dia, dia habis ikut orang muda. Saya ngaji ada ustaz-ustaz tu, zaman saya sekolah je, kata dia. Masa tu zaman duduk merempik lah. Duduk zaman merempik. Dia mau cuba dekati pemuda ni. Kata dia, takkan ustaz-ustaz tu guru pun nak kena merempik juga, kata dia. Salah-salah orang ustaz yang bagi galakan saya pergi mengaji pondok pula. Ustaz Mawad Soleh Sani. Duduk KL sana lah. Dia orang Mengor ni. Mawad Soleh Sani. Dia tu satu base dengan Ustaz Makno Mansur Hafiz. Duduk ngaji Mesir tu. Antara orang Malaysia, Hafiz yang awal-awal masuk awalin. Pergi Mesir, belajar Syubra. Kat Mesir, belajar kiraat apa. 52 lah. Jadi hakim-hakim kalau masuk tilawah antara mangsa dia, antaranya dia. Ha, dia lah cuba tu. Dia dulu kuat dalam jemaah duk dakwah apa ni. Saya ke memang antara guru yang saya talaki Quran pun masa sebelum ngaji pondok tu dengan dia. Dia kata apa? Allah SWT. Merempit tu lah. Bila kena tarik orang muda ni, kata dia, takkan ustaz-ustaz pun kena merempit juga. Katanya. Dia orang perak betul. Takkan kena juga. Takkanlah gitu. Kata dia, awak pakai jubah lah katanya. Waktu takkan nak pakai seluar track, pakai t-shirt, kepiah pakai cap, tak kena lah gitu kan. Orang yang jaga. Orang zaman sekarang, Allah sakit kepala tengok, sakit kepala. Keluar pula kenyataan, tak apa. Apa ni? Yang penting semayang. Nak rock juga, tapi semayang dengan tinggal. Kacau kita gitu. Dia sulah apa? Nak minum air, tak minum arak je, tapi minumlah air sama. Macam itulah, seolah-olahnya kan.
Bahasa tu dengar saya tu. Tak kena tu. Masa ambil Islam ni dia mesti masuk arif apa, ambil semua. Bukan ambil sebahagian-sebahagian. Sebahagian yang kita suka selera ambil. Tak mana tak serak kata ni nak dakwah apa kita yang kena dakwah habis londeh habis semua jubah kuban. Habis semua kan pelekat semua tinggal t-shirt dan tracksuitlah. Ha, yang tu boleh jatuh mentabat tu. Nabi Rasul agak-agak pergi pekan macam tu. Ada londeh habislah semua dia punya. Ciri-ciri kenabian dia tu dan pakaian dia tu. Takkan macam tu. Ha. Kita tengok tutup guru pun jaga. Tabah Nabi Rasul. Contoh yang kalau kita belajar hadis. Apa dia? Ahli hadis. Jalan tak pakai kasut. Atau yang tengok. Ini ahli hadis. Kasut tak pakai. Pergi. Macam apa? Jatuh martabat tu. Misalnya tak ada maruah. Dia mencederakan maruah. Tak pakai kasut. Lagi. Tak pakai kepiah. Dia kata, yamsi maksyufar ra's. Jalan, kepala terbuka. Riwayat hadis, salah. Tu yang pelik lah, saya duduk pelik. Dia orang mengaji hadis, tak habis pada. Duduk baca cerita, oh, hadis, doeng tak doeng. Tapi geng-geng PhD ni, semua tak pakai kepiah. Padahal antara syarat-syarat riwayat hadis tu ada sebut tu. Jalan tak pakai kasut, kepiah, menipu. Tu saya dah sebut itu masalah ambil riba, loan. Ni semua kalau di riwayat hadis pun hadis kalau riwayat kat dia kalau ada riwayatan hadis lagi dengan sebab lalu kat dia hadis sahih gila punya Bukhari lalu kat dia out. Dia tu sebab dia rosak hadis. Hari membalas pula kata di mana zaman ni ada periwayatan. Aku tahu lah, aku bodoh ingat. Aku tak tahu masalah riwayat-riwayat tak ada. Ni dah berhenti lah. Takat Imam Bukhari, Imam Muslim, ulama-ulama yang dah rembuh hadis berhenti lah. Tak adalah istilah riwayat hadis ni. Semak kat demo ya. Tapi nak kata, kalau semak pun walaupun hang riwayat tu betul ambil pada kitab Bukhari tadi di atas siqah hang tak ada. Tak boleh pakai ya. Jadi mestilah apa yang ada pada mereka, tubuh badan mereka yang berupa sifat kemanusiaan ini tak menjatuh dan mencederakan martabat kemuliaan. Kerana sekalian itu, perangai itu adalah kelakuannya dan pengajarannya dan pengajar umatnya akan menambahi pahalanya, akan menjadikan syariatnya. Kerana sekalian perangai, jadi siapa perangai Rasulullah ini mesti terpelihara dalam bab itu. Dan dia bersifat manusia biasa makan minum pasal semua tu kata dia akan jadi perangai Nabi Rasul ni dan ada kalanya pengajar nak mengajar umat dia akan nak menambahi pahalanya satu sudut tambah pahala Rasul akan menjadikan syariatnya syariat Rasul. Apa yang dia duk buat tu jadi syariat mengajar pada umat dia, inilah cara nak muamalat. Dan akan menambahi sabarnya. Keadaan yang ada pada Rasul tu sakit, demam, ada anak, ada isteri, ada orang suka, tak suka, menang, kalah, tu sifat manusia biasalah kan. Yang ni menambahi sabarnya dan menunjukkan kurangnya dunia ni kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi Rasul ni bersifat manusia, ada sakit apa, nak menunjukkan dunia ni tak ada nilai si Allah Ta'ala. Pasal Nabi-Nabi Rasul kekasih Allah Ta'ala. Takkan kekasih Allah Ta'ala bagi low class dalam dunia, kata ya? Tapi memang ada yang low class pun. Ada yang susah, ada yang miskin, ada yang dihina, ada yang tak ada pengikut langsung. Ada yang sampai 1,000 tahun pengikut hanya setakat, ada yang kata 20, ada 40 orang saja. 1,000 tahun 40 orang je pengikut. Kita baru duduk sebulan pun kat 40 orang. Katalah gitu kan. Ni 1,000 tahun 40 orang pengikut. Nak menunjukkan dunia ni bukan tempat balasan. Lagi menunjukkan kurangnya dunia ni kepada Allah Ta'ala dan kejinya dunia. Ambil dunia ni, tak ada nilai ni si Allah Ta'ala. Walaupun sebesar sayap nyamuk. Maka sekaliannya itu berlawanan. Lawan dua-dua. Tetapi, keduanya itu harus juga. Iaitu seperti makan. Umpamanya harus dan lawannya tiada makan. Baik. Sifat harus ni sekaliannya itu berlawan-lawanan. Dua-dua. Sifat harus Rasul ni kan dia berlawan-lawan kan. Makan tak makan. Kahwin tak kahwin. Sihat. Sihat sakit kan.
lapar kenyang kan, dua-dua berlawan-lawan lah. Bila berlawan-lawan ni, tetapi keduanya itu harus nak, ada yang kahwin, ada yang tak kahwin. Ada Nabi Rasul tak kahwin, ada Nabi Yahya tak kahwin, Nabi Isa tak nak kahwin, naik ke langit. Ada yang kahwin, ada yang kahwin, ada yang kahwin seorang, ada yang kahwin ramai, ada yang kahwin rata-rata ada. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Antara yang tak kahwin ni Nabi Yahya, Nabi Yahya, Nabi Isa. Pasal diorang zaman tu zaman diburu kan, dibuku oleh Bani Israel. Jadi kedua-dua ni sifat manusia. Jadi ada yang makan, ada yang tak makan, ada puasa, ada tak puasa, ada sihat, ada sakit, ada yang kahwin, ada tak kahwin. Ni kedua-dua tu harus juga. Iaitu seperti makan umpamanya, harus ia dan lawannya, lawan makan ni tiada makan. Maka harus juga, harus juga tak makan pun harus. Ada seketika sahabat duk makan, dok Rasulullah kata aku tak mau makan. Dia tak makan. Tapi di atas dia tak larang sahabat makan, menunjukkan benda tu boleh makan. Ada lain pula ambil istidlal situ. Maka jadilah harus itu dua-dualah. Jadi dua-dualah, ada yang boleh buat, ada yang dia tak, ada yang dibuat, ada yang tak nak buat. Adapun dalil nakal. Panjang tu. Situ dulu. Kita akan masuk nanti ke dalil untuk menunjukkan sifat harus Rasul. Kita nak masuk ni harus Rasul. Ada soalan? Kalau dia berkata Nabi Adam memang dia tak pengaruh, tapi Sedina Siti Hawa yang pengaruh. Jadi dia lah yang mengajak Nabi Adam supaya pasal dia dah macam mana, dia yang makan dulu macam mana. Maksudnya Sedina Hawa tu dah makan dulu, jadi mana Sedina Hawa kena keluar lah. Jadi seolah-olahnya takkanlah dia nak tukar seorang, mana dia ajak dia. Itu pun macam cerita tak murni. Itulah maksudnya, macam mana macam saya ngaji Tok Guru luar ajar, macam mana Nabi Adam ni dia Nabi, Hawa memanglah bukan Nabi. Mana ada Nabi perempuan, tapi isteri Nabi. Agak-agak bufi, agak-agak dulu, agak-agak taat, taat Hawa ni taat. Agak-agak Nabi Adam ajar ada apa sepatutnya, kenapa kena makan, tak makan, jangan ikut iblis, ada tak? Dia ajar. Agak-agak Siti Hawa ikut tak iblis? Tidak. Betul pasal cerita Nabi Siti Hawa, Sayyidatina Hawa, kita selalu sebut Siti-Siti lah kan. Nak sebut Sayyidatina atau susah sikit, lambat sikit. Sayyidatina Hawa, kalau dia makan dulu, ada setengah-setengah cerita macam ni. Memang dia makan dulu, pasal apa? Dia ibu. Dialah bakal melahirkan anak ni. Tak sabar lah. Maksud apa? Daripada zuriat dia lah yang akan lahir Muhammad SAW ni. Jadi tak sabar-sabar lah nak turun ke dunia. Macam mana? Dia lah makan dulu. Memang bapak dengan mak, siapa selalu siapa? Siapa? Kalau beranak ada siapa seronok lagi? Mak ke bapak? Siapa? Mak lah. Duk sibuk dengan anak selalu siapa? Mak ke bapak? Betul tak fitrah Siti Hawa macam tu? Betul tak? Jadi dia tahu. Kalau anak mau menangis, siapa pergi sambut lu? Mak ke bapak? Anak? Mak ke bapak? Bapak order je tu. Bapak order yang bagus, pandai. Bapak give order je. Hey, anak tu, mak dia. Oh. Kencing pun. Mak dia, panggil mak dia kan. Mak dia. Siapa? Oh, anak tu. Oh, bagi order. Kita nak mengadap pergi tepuh tu. Jatuh pun. Oh tu, jatuh lah tu. Biasa buat tu. Dia gila. Nak sebab apa? Siti Hawa ni dah tahu dah, kata apa? Zuriat dia ni akan lahir kan orang seabdur-abdur makhluk. Siapa seronok sekali? Siti Hawa tu. Kan? Itu ada makan. Cuma ada cerita mengarut. Cerita mengarut nak menunjukkan kata kena tipu. Lepas tu ada yang Islam mengarut berdosa, kena kencing dengan iblis. Tak ada pasal. Tak ada pasal. Tu jangan duk cerita mengarut-mengarut tu. Pasal mereka, cerita mereka ni cerita yang sangat murni. Cerita orang kata apa? Kasih sayang yang teramat sangat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang tu kalau kita faham, ui, Nabi Adam pun kasih macam tu ya. Kita ada korban apa dengan Nabi? Nak main mengaji pun payah. Nak apa pun payah. Nak cakap Quran pun payah. Nak selawat dan Nabi pun payah. Nabi Adam dia boleh keluar daripada syurga pasal nak lahirkan Nabi Muhammad tu.
Kita kalau lahir nak selawat, nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu berapa ya? Tu berapa ya? Macam mana betul sanggup kata Nabi Adam berdosa? Sanggup kata Siti Hawa ni tergesa-gesa kena tipu? Oi, janganlah, janganlah. Jangan jatuhkan martabat kerasulan Nabi Adam, jangan jatuhkan martabat kasih sayang seorang ibu Hawa untuk lahirkan suriat dia Nabi Muhammad SAW. Itu orang tu. Lagi oh tu tapal tu jumpa tu mesti pum. Itu kalau ikut pejabat agama kena ambil tindakan. Kita buah lah ayat tu kan. Menteri agama yang tu buat apa, tidur ke? Ha? Nah, dia sepatutnya tak tahu lah. Kalau kita ada ramai yang pergi tumbuk kan, lompat tu. Ni meja tu, meja dalam parlimen tu. Lompat tu gigi tu pum kali. Tangkap aku pukul aku pukul. Janji aku pun hati aku dapat kerja aku. Kalau saya sebab saya barang saya tu macam tu. Pasal ini ni cerita dia pelekeh Nabi Muhammad tu. Kita tengok cerita P. Ramli bukan pijak kepala bapak dia pun kan. Apa? Kertas pun. Ni kepala bapak kau, ni kepala bapak aku. Pijak tu. Kau pijak kepala bapak aku. Padahal andai ke saja tu. Yang ni Nabi Muhammad tau. Ni Nabi tau. Nabi tau. Macam betul sekali bangsa kita bahasa Melayu yang dalam Islam ni nampaknya tak perhatian dengan ni. Sensitiviti terhadap akidah terhadap agama ni memang jauh sangat lah. Yang tu lah. Kalau kita sebut yang tu satu lah kan. Tapi orang kata apa, ceburnya kita dengan orang yang merosakkan agama ni terbana. Satu orang kata saya ni bengih. Wih. Tu saya ngaji pun Tok Guru ada ajar ni. Kita bengih ni. Orang yang rosak agama tambah ajar akidah sesat-sesat tu, dia lebih daripada kita bengih daripada orang yang ceroboh, cuba ceroboh anak isteri kita tu. Orang ceroboh anak kita macam mana? Main-main pegang buat lari masuk kereta macam mana? Yang ni bukan ceroboh anak isteri. Ni ceroboh agama. Duk kata Allah atas langit macam mana? Duk perasaan macam mana? Tu yang kadang buka WhatsApp tak boleh tengok. Aku tak boleh, aku tak boleh. Kalau aku masuk, ya aku maki ke lagi. Saya memang itu. Ni ada grup-grup ni sebenarnya. Aku tak boleh. Saya takkan bubuk. Kalau keluar ayat saya macam ni, macam ni saya cakap. Saya tulis tu kadang lagi kasar daripada hal saya cakap. Kita sabar. Mu sabar boleh tengok bini mu orang buat lagi. Tu buat lagi. Ni agama ni, dinodai ni. Pula tu orang ramai duk pakai pendapat yang salah tu. Yang sesat tu. Kenapa? Boleh buat. Tak tahu ya. Ada pendapat. Rakam dulu apa dia cakap. Kebelatan mau. Mau dah kenal lah dia nak rakam apa. Oh. Dalam YouTube pun punya banyak dia sebut benda sesat. Rakam apa lagi? Itu tak boleh. Tu yang saya cerita tu yang geng-geng tarikat apa tu kan. Orang panggil lah kita memang barang tu. Hanya depan-depan tu. Jawab. Zikir tengok. Pergi dapat jawapan. Oh. Memang saya menyakit dah kelahi macam tu. Jumpa jin pun macam tu. Tambah jumpa orang. Saya yang pengen gitu lah. Ngajar lah lagi lah macam tu kan. Kalau duduk biasa sembang tak ada lah tu cengeng gitu kan. Tapi bila ada tersentuh orang sebut je orang kan. Tak jadi try kan tengok. Tu try. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakarka dhakirun wa ghafala 'anka al-ghafilun. اللهم صل وسلم صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبداية كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.